Halo pemirsa, banyak yang menyebut piala ini sebagai piala Oscar. Padahal dia punya nama resmi loh, yaitu Academy Award of Merit. Terus gimana ceritanya bisa jadi Oscar? Well, menurut The Academy Awards of Motion Arts and Sciences, ada beberapa cerita yang simpang siur. Tapi satu yang paling populer adalah piala ini dapat julukan dari seorang petugas perpustakaan Academy yang bernama Margaret Herrick tahun 1931 yang menyebut piala ini mirip banget dengan pamannya yang bernama, guess what? Oscar. Akhirnya The Academy resmi menggunakan nama Oscar sejak tahun 1939. Terus siapa ya kira-kira yang akan kebagian Oscar tahun ini? Tunggu aja liputan VOA, 'cause we're back at the Oscars.